Wakil Bupati Batanghari Bachtiar bersama unsur Forkopimda Kabupaten Batanghari menyambut kepulangan jamaah haji asal Batanghari sebanyak 138 jamaah haji yang masuk ke dalam roter 23 BTH. Tiba di Rumah Dinas Bupati Batanghari pada Senin sore. Kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Batanghari ini disambut haru tangis keluarga jamaah haji yang sejak sore sudah menunggu kepulangan keluarganya dari Tanah Suci Mekah. Berpakaian serba putih, tangis haru keluarga jamaah haji asal Kabupaten Batanghari menyambut kepulangan keluarganya yang melaksanakan ibadah haji selama lebih dari 40 hari di Mekah. Wabub Bachtiar yang menyambut kedatangan jamaah mengucapkan rasa syukur atas kepulangan para jamaah haji dengan selamat dan keadaan sehat. Ia juga mengatakan bahwa proses pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar berkat dukungan semua pihak. Bachtiar berharap para jamaah haji bisa pulang dengan selamat dan kembali ke keluarga dengan mendapat predikat haji mabrur dan dapat berdoa untuk Kabupaten Batanghari. Menyampaikan kepada Pak Bupati telah melaksanakan kegiatan ibadah haji. Kita tahu bahwa melaksanakan ibadah haji ini terus terangka pikiran dan kesempurnaan daripada kita semua. Alhamdulillah berkat kesabaran kepada kita bersama, kemudian kerjasama antar para jemaah haji ini sehingga kita dapat menjalankan ibadah kita dengan sempurna. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita doakan di tanah haji di tanah Mekah maupun Madinah ini sampai ke para Arafah, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Bachtiar, Wakil Bupati Batanghari berharap doa jamaah yang selama menjalankan ibadah rukun Islam kelima di Tanah Suci Mekah dapat diijabah Allah untuk kemakmuran Kabupaten Batanghari dan menjadikan Batanghari yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.